Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel Catatan Manual. Kali ini saya ingin sedikit berbagi cerita yang ya saya dengar dari orang tua saya, dan semoga ini bermanfaat teristimewa buat untuk anak-anak muda gereja Injili di Indonesia, gereja Gidi, dan pada umumnya ya anak-anak Papua secara keseluruhan lah. Semoga cerita ini bermanfaat, teman-teman. Ya, teman-teman, jadi ceritanya seperti ini tentang para misionaris waktu itu. Ketika misionaris itu pergi meninggalkan daerah pelayanan untuk pulang ke daerah asalnya, lalu orang tua waktu itu bertanya, apakah kalian akan kembali? Lalu para misionaris mengatakan, tidak, kami tidak akan kembali. Lalu orang tua pun bertanya, lalu barang yang kalian bawa ini, kamu akan bawa pulang? Kemudian para misionaris mengatakan, tidak, kita tidak akan bawa pulang. Barang ini akan sama-sama tinggal bersama-sama kalian di balik gunung ini. Nah, jadi orang tua waktu itu dengan segala keterbatasan mereka, keterbatasan bahasa, pendidikan, dan segala macam itu waktu tahun-tahun itu, orang tua kami mengatakan tiga kata yang mungkin pas untuk kita renungkan dan kita menjadi motivasi kita untuk bergerak melangkah dalam kehidupan ini. Jadi orang tua kami mengatakan begini, wakaoko, eruoko, naoko, workout itu kita akan coba, airwalk itu kita akan kerja, naoko itu kita akan pergi. Wow, dalam memang. Jadi teman-teman, saya pikir ini bisa menjadi motivasi, refleksi kita untuk melangkah. Tidak susah untuk kita mengerti tentang Injil adalah suatu kekuatan yang dapat merubah segala sesuatu yang mungkin tidak kelihatan atau yang mungkin susah bagi kita. Nah, teman-temanku semua, khususnya pemuda-pemuda Gidi, saya pikir melalui orang tua kita, kita dapat belajar karena orang tua kita menjadi lensa untuk kita melihat dunia ini, untuk kita melihat hal-hal yang terjadi di sekitar kita, untuk kita dapat mengambil keputusan-keputusan dalam perjalanan kehidupan ini. Ya, teman-teman, itu cerita singkat saya yang saya dengar dari orang tua. Semoga cerita ini bermanfaat dan memotivasi. Salam, sampai kita ketemu di cerita-cerita selanjutnya di channel Catatan Manual. Teman-teman, saya mohon dukungan untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.